Tolong. Terima kasih. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari sahur hari ini. Kami belum punya lain. Kita mulai dulu dengan pemanasan. Sebelum kita mulai pemanasan, hari ini saya mau memperkenalkan dua buah alat. Japatir. Ini kita akan pakai japatir ini untuk beri alat visualisasi. Japatir yang sebelah kiri itu menunjukkan waktu 30 detik. Saya dibaca 30 detik. Yang ini 1 menit. Baca. Ya, 1 menit ya. Jadi, tadi kita pakai japatir untuk belajar sama-sama. Oke, kita mulai dengan pemanasan. Pemanasan pertama, kita bahu kanan, kita naik ke atas. Kita putar belakang, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang bahu kanan nanti ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berikutnya, kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita peluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, berikutnya hari ini kita belajar tentang gerakan locomotive training ya. Jadi ada 3 jenis bagian, bear walk, monkey hop, dan frog jump. Oleh karena itu kita harus warm up seluruh tubuh kita. Jadi kita berikutnya kita adalah squat. Jongkok, itu jongkok. Ada yang bisa jongkok? Oke. Kalau nggak bisa jongkok sempurna seperti begini, saya bisa mulai latihan dari duduk. Samping. Tetap jalan ke depan. 1, 2, 3, 4. Balik. 1, 2. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. 2, balik. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. Balik lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, balik lagi. 1, 2, 3, 4. Balik lagi. Kalau bisa jongkok, di samping, jongkok biasa. Kita pemanasan pergelangan kaki. Kita apa istilahnya? Maju mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya adalah badan kita ke kaki kiri, tutup sebelah kanan, kita buka tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Yang harus diperhatikan adalah kalau kanan kita bergerak, kaki kita kiri yang kiri diam. Jadi nggak ikut bergerak. Bagi kita nggak bergerak, jadi cuma kaki kita yang bergerak. Oke, kita sudah kiri, lutut kiri, tangan sebelah kanan, baris sebelah kanan, kaki lutut kiri yang bergerak. Buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Berikutnya santai sedikit. Berbaring. Posisi biasa. Di sampingnya. Luruskan kaki kiri. Kaki kanan kita naikkan ke atas. 1 2 3 4 5 6. Oke, satu tips, jempol kakinya enggak dilurkan tapi dipasang ke dalam. Jadi 1 2 3 4 5. Oke, ganti kaki kiri, naik ke atas. Jempolnya ditekan ke atas gini. Mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sekarang ganti kaki kanan. Perhatikan contoh sebentar. Kita naik ke atas, ke samping, putar. Ke atas, samping, putar. Oke, siap. Kita mulai, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ganti kaki kiri. Tas 1 2 3 4 5 6. Oke. Oke, berikutnya kaki kanan ke atas. Tapi instead kalau kita ke samping, kita ke bawah dulu. 1, baru keluar. Masuk lagi. Oke, siap. Atas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ganti kaki sebelah kiri, atasnya ke dari atas, ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, oke, ya, siap, oke, susah ya, aku juga dalam melakukan susah. Berikutnya kita akan melakukan namanya prog stretch. Jadi kita kalau kalian nggak punya matras, lakukan semampunya. Tapi kalau misalnya punya, anak punya juga, bisa dialas lututnya dengan bantal atau pakai handuk, pakai apa. Jadi caranya adalah buka kakinya selebar mungkin, lututnya, terus tangan di bawah, kita maju mundur. Tuh, tapi jangan terlalu maju. Yang lupa terlalu mundur di tengah-tengah. Jadi 1, 2. Jadi kalau misalnya kalian punya matras, alas lututnya dengan handuk atau dengan bantal, jadi nggak tersakit lututnya nanti. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Oke, siap. Oke ya, berikutnya. Karena kita akan melakukan banyak melakukan pakai tangan, jadi kita melakukan warming up tangan. Jadi caranya lah kita posisi kita tabletop, kita seperti begini. Posisi telapak tangan kita fixkan di lantai. Jadi kemudian kita putar siku bagian dalam ke depan. Jadi, contohnya begini. Di sini 2 siku jamin kok lurus tapi diputar. 2 3. Oke, siap. Mulai. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, posisi ini tahan. Jadi namanya elbow pit ya, sebelah dalam. Siku bagian dalam, kedepankan. Kemudian kalau bisa kita tekan jari kita ke atas. Elbow pit ke depan. Kita tekan jari kita ke atas. 2 kalau misalnya terlalu berat bisa mundur sedikit. 2 itu kalau misalnya sudah terbiasa bisa ke depan. Naik ke atas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sekarang jari-jari kita putar ke samping. Di depan, kita putar ke samping. Kita berdiri begini, kita putar ke samping. Terus kita side to side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, berikutnya dari samping kita taruh siku kita di jari kita ke belakang. Yang terlalu ke depan karena sih bakal susah, senyamannya, selebar bahu, nyamannya, dan kita maju mundur ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Berikutnya ini yang kita pindahkan ke dalam. Jadi dari begini kita pindahkan ke dalam. Hati-hati sama pergelangan. Kalau terlalu maju susah. Jadi kita dekatkan ke lutut. Dan sama kita maju, pindahkan elbow pit kita ke depan, sambil diputar. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berikutnya pindah ke depan tangannya. Sekarang kita maju mundur. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Okay. Relax. Oke, okay. Sampai sini ada pertanyaan, tanggapan? Amel, Yunita, Tira, Bang Irfan, Pak Sus, Adit. Oke, okay. Enggak ada ya? Enggak ada jawab. Siap.
Hadir Pak, hadir Pak Guru. Agak itu telat. Ya, hidup alhamdulillah. Cuma ini lagi ini. Agenda kamera ya. Jadi mantau aja. Siap, siap. Oke, hari ini saya memperkenalkan dua buah tools jam pasir. Jadi jam pasir pertama itu dia 30 detik. Ya, jam pasir yang kuning 1 menit. Jadi kita akan pakai dua jam pasir ini untuk bergerak. Jadi saya tidak akan berhitung. Saya akan mengikutin dari jam pasir ini aja ya. Oke, dari pemanasan tadi, kita akan mulai dengan gerakan pertama, yaitu bear atau beruang. Caranya beruang itu, ya kita mulai dari gerakan sederhana, dari posisi dia tabletop, namanya sebenarnya ini, tabletop. Kita mulai dengan A-frame, bentuk huruf A. Caranya adalah, dari posisi begini, kita naikkan, kaki kita ke atas, dan kita bayangkan pantat kita, tulang panggul, naik ke atas. Kita dorong. Ya,